Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti mana yang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sebelum ini, sesi persekolahan penggal 3 2021-2022 akan bermula pada 2 hari bulan Januari 2022 bagi kumpulan A dan 3 Januari 2022 bagi kumpulan B. Walau bagaimanapun, mengambil kira situasi banjir semasa di seluruh negara yang melibatkan murid, ibu bapa serta guru-guru sama ada secara langsung atau tidak langsung, juga yang melibatkan sekolah-sekolah sama ada sebagai pusat pemindahan sementara PPS ataupun sekolah yang terjejas teruk, maka KPM telah membuat keputusan bahawa sesi persekolahan penggal 3 2021-2022 akan ditangguhkan selama seminggu, mana sekolah akan bermula pada 9/1/2022 bagi negeri kumpulan A dan 10/1/2022 bagi negeri kumpulan B. Makluman tentang hal ini akan dikeluarkan melalui kenyataan media sekejap lagi. Saudara-saudari sekalian, KPM amat cakna dan prihatin dengan kebajikan guru, murid dan ibu bapa dalam konteks situasi banjir semasa. Kita sedar ini merupakan satu tempoh yang amat sukar bagi semua pihak dan kita fahami bahawa mereka memerlukan masa untuk kembali menyiapkan keperluan sebelum mereka dapat mulakan sesi persekolahan bagi penggal 3 2021-2022. Kita doakan yang terbaik untuk mangsa-mangsa banjir di seluruh negara dan insya-Allah sebarang keputusan yang dibuat oleh KPM, kita sentiasa committed untuk mengambil berat kebajikan murid, ibu bapa dan guru-guru. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.